Presiden Rusia Vladimir Putin berkunjung ke Masjid Juma yang ada di kota Derbent, Rusia pada Rabu 28 Juni 2023 kemarin. Dalam kunjungannya tersebut, pemimpin Rusia itu juga diberikan sebuah hadiah. Hadiah yang diterima Putin dalam kunjungan ini adalah salinan kitab suci Al-Quran. Usai menerima hadiah itu, Putin lantas menegur negara-negara Barat yang disebut melakukan penghinaan terhadap beberapa golongan agama. Sambil memegang Quran tersebut, Putin juga mengatakan negara-negara lain kebanyakan tidak menghormati kepercayaan orang lain. Itu святыня мусульманская. И для всех других тоже важна и является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе. Не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление. Masjid Juma di Derbent ini sendiri diketahui sebagai masjid tertua di Rusia dan salah satu yang tertua di dunia. Dalam kunjungan ini, Putin juga disambut meriah oleh warga yang ingin mengabadikan foto bersama Presiden Rusia tersebut.